أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sahabat PCI Gerah Cilenyi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara program Cahaya Hati yang mudah-mudahan senantiasa kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas hukum tajwid dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Baik, kita langsung saja baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ini ada lam jalalah tarkib. Kenapa lillah ini lam jalalah tarkib? Karena diawali dengan kasroh ya. Lillah ini lam jalalah tarkib, tipis ya. Lillah la ini di atas huruf lam ada tanda fathah berdiri, ini masuknya mad dhabi'i. Panjangnya dua harokat. Lillahi ma, nah di atas mim tanda fathah, di depannya ada huruf alif. Hukum tajwidnya adalah mad dhabi'i. Panjangnya dua harokat. Lillahi ma fis, nah fis ini alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam ada huruf shin. Shin yang bertasydid itu termasuk ke dalam huruf-huruf samsiah ya, atau idgham samsiah. Baik, kita lanjutkan. Lillahi ma fis sama, nah di atas huruf mim ada tanda fathah berdiri. Apa hukum bacaan tajwidnya? Hukum bacaannya adalah mad dhabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya dua harokat. Fisamawa wa, nah di atas huruf wawu ada tanda fathah berdiri. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya mad dhabi'i. Panjangnya dua harokat. Lillahi ma fis samawati wa ma
ada tanda fathah ketemu huruf alif. Apa hukum bacaan tajwidnya? Ma ini alamat do bini. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Wa ma fil, fil ini ada alif lam ketemu huruf hamzah. Ya, apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya alif lam qomariyah. Jadi alif lam qomariyah, lamnya dibaca jelas ya, atau izhar qomariyah. Wa ma fil ar. Nah, ini ada waqaf, al waqfu aula. Jadi ini lebih utama berhenti ya, ada tanda waqaf qaf lam ya nih, al waqfu aula. Berhenti lebih utama. Lanjut. Wa in tubdu wa in, ada nun mati ketemu huruf ta. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah ikhfa ya, ini harus disamarkan. Ada dengungannya. Wa in in ya, ikhfa ya. Wa in tub. Nah, ini ada ba, ba sukunnya sukun asli terus di tengah-tengah kalimat. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah qol qola sugro ya. Jadi pantulannya sedikit saja. Wa in tub du, du ini di atas huruf dal ada tanda doma, di depannya ada wawu sukun. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Wa in tubdu ma ma. Nah, di atas huruf mim ada tepat ha, di depannya ada alif. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Ma fi fi nih, ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat. Hukum tajwidnya adalah majaz munfasil. Berapa panjangnya? Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Fi ya itu majaz munfasil. Mana mad tabi'inya? Itu yang fi ya, fi kan itu ya sukun sebelumnya kasrah. Mana yang hamzah yang a ya? Yang a itu ang, itu a itu kan hamzah ya, dalam beda kalimat. Fi kalimat tersendiri, ang itu kalimat tersendiri. Majaz munfasil. Fi ang ang, nah, nun mati ketemu huruf fa. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya ikhfa ya, harus disamarkan. Disamarkan mendengung. Ang gusikum kum nih. Ada hukum mim mati ketemu selain ba dan mim. Hukum tajwidnya adalah izhar safawi. Mimnya dibaca jelas. Ang gusikum au. Nah, ini au ini wau sukun sebelumnya harokat fathah. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah harf lin ya. Jadi harus dilembutkan, dilunakkan. Au au tuhu fu, fu ini ada di atas huruf fa ada doma, di depannya ada wau sukun. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Auduhu huyuha ha. Nah, di atas huruf ha berharokat fathah. Di depannya ada alif. Apa hukum bacaan tajwidnya? Hukumnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Yuhasib. Ah, ini ada ba ya, ba sukun asli. Hukum tajwidnya adalah qol qola sugro, karena di tengah-tengah kalimat pantulannya sedikit saja. Qol qola sugro ya. Yuhasibakum. Nah, ini ada hukumnya, hukum mati
mim mati ketemu ba, apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah ikhfa safawi ya. Jadi mimnya ditahan dua harokat ya. Yuhasibukum ya kum, nah gitu ya, ditahan dua harokat karena ini ikhfa safawi. Yuhasibukum bihil hil, nah ini lam jalalah tarkik ya, karena diawali dengan kasroh ya, tarkik tipis. Yuhasibukum bihillah lah, nah apa kalau ini di sini ada waqaf al waqfu aula ya, apa itu ini berhenti lebih utama. Bihillah madari disukun ya, kenapa madari disukun, karena madobihi ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana madobinya itu yang lah, yang lah ya, lam jalalah yang harokat fathah itu madobihi. Itu mana huruf hijaiyah yang ha domir disukunkannya. Ini madari disukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik, kita lanjutkan. Wa yaghfiru limai mai, ini nun mati ketemu huruf ya. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah idgham biguna. Jadi langsung ya dimasukkan, nunnya tidak dibaca. Limai limai ya, idgham biguna. Limai yasha sha, ini ada matobihi ketemu hamzah dalam satu kalimat. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil ya. Mana mad dhabiyah yang syah, syah harokat fathah ketemu alif, itu mad dhabiyah, itu ada hamzah yang u ya. Ini dalam satu kalimat, ini mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Lanjutkan. Limai yasha wa yu'azzibu mai, sama ya mai, nun mati ketemu ya, idgham biguna. Mai yasha, ini sama ya mad wajib mutasil karena mad dhabihi ketemu hamzah dalam satu kalimat. Juga di sini ini berhenti di sini ya, ini ada waqaf al waqfu aula. Karena berhenti di sini juga terjadi hukum mad aridis sukun karena mad dhabihi bertemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Jadi selain mad wajib mutasil juga mad aridis sukun. Baik, kita lanjutkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah, wow, itu lam jalalah tafhim karena diawali dengan fathah ya, itebal. Wallah, wallah, nah, wow itu lam jalalah tafhim. Wallah dua harokat karena mad dhabihi. Wallahu ala, di atas huruf lam ada tanda fathah berdiri. Apa hukum bacaan tajwidnya? Hukumnya adalah mad tobi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Wallahu ala kulli syai. Ini sebelum ya sukun harokat fathah. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah harf lin ya. Harf lin karena ya sukun sebelumnya harokat fathah. Syai ya, dilembutkan. Syai'in ing, ini ada kasroh tain ketemu huruf qaf. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah ihfa ya. Ini harus disamarkan, mendengung. Syai'in ing qadir, dir, ini mad aridis sukun karena mad
jami'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mantobi itu yang di dal harokat kasroh ketemu ya sukun itu mantobi. Mana yang hijaiyah yang disukun yang itu yang huruf ro ya ro disukunkan. Ini madari disukun panjangnya bisa 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Baik ibu dan bapak, sahabat-sahabat PCI Gila Cileunyi, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian ilmu tajwid pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.